sempat liburan ke Singapura. Dia cuma pengen berenang doang. Abis itu udah balik. Dia bilang karena dia bosen, jenuh. Kelamaan deh bunda satu hari aja di Singapura abis berenang pulang. Saya bilang gak bisa karena capek kan. Jadinya 2 hari doang di sana. Short trip aja. Iya, short trip. Milih Singapura. Anak itu mau di situ gitu. Udah pengen quarter pack, dia yang tahu, dia nyari, gua enggak ngerti dia tahu dari mana, dia nyari dari mana. Kayak dia ngajak bunda, "Ikis mau kesini nih." Udah, ya Tuhan bukan lagi. Aduh Mas, dia mah badannya masih kecil, maksudnya masih lincah gitu. Kita nih, saya juga sempat hampir mau sakit di sana karena kan capek ya, udah panas, jalan kerjaannya. Ya udahlah buat anak cukup ngilih. Kaget, Mbak. Sampai dia tuh sampai kalau milih sendal, milih sepatu, saya tuh enggak tahu itu merek apa sih, enggak paham. Nih lihat nih Bun di YouTube. Dapat dari YouTube terus ada aja lagi itu sendal ada di mana kemarin di Singapura ada. Terus dia beli kucing-kucingan apa gitu. Ini nih jauh-jauh kan Ikis bilang cuma ada di sini, dia bilang. Saya juga enggak paham gitu karena anak itu mungkin anak YouTube banget kali ya. Jadi banyak yang saya enggak tahu gitu. Favoritnya dia udah beda-beda sekarang. Berenang itu di Singapura. Kayak dia sombong ditanya. Ikis mau kemana? Ke Singapura, cuma berenang doang, habis itu pulang. Aku kan download YouTube Kids, bukan YouTube dewasa, YouTube Kids. Jadi tontonan dia itu. Masa saya pakai jubah panjang, gak mungkin dong. Merikot-merikot, gimana saya tahu ibu juga merikot-merikot aja. Maksudnya cuma santai-santai aja, kecuali saya pakai begitu di jalanan, boleh. Hidup saya selalu ramai setiap hari, selalu internasional. Kenapa? Karena enggak, karena sekarang namanya anak sekarang jauh lebih pintar dari sekarang. Dan anak saya pun sudah bisa yang namanya, maksudnya ya, lebih senang ke sekolah internasional. Kenapa? Jadi kita gak perlu ribet-ribet lagi.